my feet. Step in style. Walk in wellness. Over 1,000 peserta meriahkan ajang berkuda Ragun Merdeka Masters 2024, 14 hingga 18 Agustus di Dahab Indonesia Bekasi. Kompetisi yang memperebutkan Piala Menteri Pertahanan ini juga jadi ajang pemanasan rider nasional jelang PON Aceh Sumut. Rangkaian Liga Equestrian Indonesia Horse Lovers 2024 kembali berlanjut. Kali ini giliran Aragon yang menjadi tuan rumah dengan label kompetisi Aragon Merdeka Masters 2024. Ajang yang digelar 14 hingga 18 Agustus di The Hub Indonesia Bekasi diikuti seribuan peserta dari berbagai stable di tanah air. Memperebutkan Piala Menteri Pertahanan, beragam kategori diperlombakan, mulai dari kelas junior hingga open dan halang rintang 30 hingga 130 cm. Bagi sebagian rider berlabel nasional, ajang ini juga jadi pemanasan jelang turun di Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut. Nah, untuk saya ini kebetulan kan memperkenalkan lapangan baru sambil kita coba. Nah, ini kelihatan antusiasmenya luar biasa, Bu. Ini rekor sampai 1,000 lebih entries, Bu, masuk ke sini. Jadi atlet PON yang memang sudah ada di shortlist, sudah di entry by name, itu rata-rata ada yang berlatih lagi di sini. Walaupun mungkin nggak pakai kudanya yang akan dipakai di sana ya, Bu. Ada dia paling nggak kan untuk pemanasan ridernya. Di kelas 105 cm under 21, rider nasional dari Kurnia Stable, Akbar Kurniawan dengan kuda Lady Zentola keluar sebagai juara pertama. Sedangkan di kelas bergengsi, 130 cm open, Ferry Wahyu Hadianto asal Equinara menyabet podium pertama disusul wakil tuan rumah Marco Momuat serta Fahmi Satria dari Artayasa Stable di tempat kedua dan ketiga. Angga Nuriski, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat.